Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dan menyapa Anda kembali di channel ini. Semoga Anda ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, barokah umur, diberikan kesehatan lahir dan batin, rezeki yang sempit semoga Allah luaskan. Semoga Anda yang lagi sakit diberikan kesembuhan dan hajat-hajatnya semoga dijabahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah pengajaran, menyampaikan sebuah amalan mengenai kelancaran rezeki, mengenai kemudahan dalam mencari uang, mengenai kemudahan dalam melunasi hutang. Dengan salah satu zikir terbaik, salah satu zikir andalan para malaikat, yang dengan zikir ini Allah subhanahu wa ta'ala mencairkan rezeki seluruh makhluk, seluruh dunia yang ada di muka bumi ini. Kata Habib Novel Al-Idrus mengatakan bahwa zikir ini dinamai dengan zikir malaikat. Zikir malaikat ini adalah salah satu zikir yang sering dan jadi andalan para malaikat untuk bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apakah zikir itu? Mari kita simak videonya sampai akhir. Namun sebelum video ini berlanjut, silahkan tekan tombol like atau suka. Dan bagi Anda yang sudah bergabung dengan channel ini, jangan lupa mensubscribe-nya. Dan yang sudah mensubscribe, saya doakan semoga Anda diberikan kemudahan dalam hidupnya, kesehatan lahir dan batin, disakinahkan keluarganya menjadi keluarga yang mawaddah warahmah, dan semoga Anda yang mempunyai jodoh diberikan kemudahan dalam mendapatkannya, dan semoga Anda yang mempunyai hutang, gunungan hutang, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk melunasinya, dan semoga Anda diberikan kemudahan dan juga diijabahi seluruh hajat-hajatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, silakan share kepada keluarga, sahabat, dan juga teman-teman Anda dimanapun berada, supaya channel ini terus berkembang, supaya channel ini terus memberikan manfaat, dan tentunya semoga menjadi wasilah diijabahinya, terkabulnya doa-doa Anda semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Silakan komen juga di komentar kata qabiltu dan juga tulisan hajat-hajat Anda supaya kita bersama-sama mengamininya. Inilah zikirnya para malaikat, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berkat tasbih malaikat tersebut, seluruh makhluk diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan zikir tersebut, tata caranya, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Waktunya setelah azan subuh atau setelah sholat fajar 2 rakaat sebelum sholat subuh. 100 kali
ingat ya, jangan dilebihi dan jangan dikurangi. Itu kunci, kata Habib Novel Al-Idrus. Makanya, kata Habib Novel Al-Idrus, ini gak boleh dikurangi, dilebihi, karena nanti fungsinya tidak akan lancar. Sehingga harus pas 100 kali. Para pemirsa, itulah yang dimaksud dengan zikir para malaikat yang akan menjadikan magnet rezeki. Uang berapapun, miliaran, puluhan juta, ratusan juta, bahkan jutaan, hutang segelung apapun akan dilunas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menjadi wasilah atas diijabahi doa-doa kita semua. Amin ya mujibassailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.